ni benda yang paling saya tak sangka bila explore secara bersendirian ni kawasan hutan ni. Dan depan sana ada satu perkuburan lama. Jadi saya hanya bawa satu torchlight ni sahaja sebab lepas kerja saya terus datang ke sini untuk buat rakaman malam. Jadi sengaja saya tinggalkan motor dekat sana dan berjalan beberapa ratus meter untuk menuju ke kawasan depan sana. Seram sejuk. Saya tak bawa spare untuk torchlight. Jadi kalau lampu ni mati, habislah. Bergelap lah. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila datang kubur malam-malam. Bismillah. Gila datang kubur malam-malam. Memang satu kerja yang tak pernah orang buat ni. Dia lagi tengok kawasan kuburan yang pernah saya kunjungi pada waktu siang hari. Sekejap lah. Lampu ni je tak berapa terang. Biasanya saya explore bawa satu lagi torchlight. Tapi saya memang tak bawa. Lepas kerja saya terus datang explore ke lokasi ni untuk merakamkan keadaan malam di perkuburan. Belakang sana tu kawasan hutan. Saya rakamkan mana yang termampu lah. Walaupun video ni mungkin hanya pendek saja. Jadi minta maaf lah tadi lampu suluh saya tiba-tiba termati dengan sendiri. Tak tahu apa masalah ya. Padahal saya dah cas penuh dari rumah tadi. Dan saya pula tak bawa torchlight spare. Hanya satu ni je. Kalau mati ni bergelap, bergelap. Jadi dia kawasan perkuburan ni berada di lereng bukit dan dikelilingi hutan. Sekelilingnya merupakan kawasan hutan. Anda boleh tengoklah beberapa kubur yang dah tak terjaga, terutama di bahagian hujung sana di kawasan lereng bukit ni. Mungkin rakaman kali ni tak begitu memuaskan lah. Sebab saya tak bawa ulanzi untuk letakkan atas kamera ni. Kalau tak dia lebih terang. Dia lebih berkualiti videonya. Takpelah. Record lah mana mampu.
ni dia dah bersemak salmon. Jadi mungkin saya punya muka ni tak berapa ada nur sebab tak ada lampu backup. Dia pun dah malam ni. Okay, sekejap saya record dah. Sebelum saya keluar nak berjalan ke menuju ke motor pun jauh. Lampu ni memang cepat kehabisan bateri. Tak macam satu lagi lampu tu yang besar. Tu lagi puas hati lah. Ada setengah kubur yang masih lagi elok, ada tertera nama dan sebagainya. Ada sebahagiannya dah bersemak, ditutupi dengan semak dan tak nampak apa. Ni antaranya, di hujung-hujung ni memang tak nampak apalah. Hanya tinggal batu nisan je. Sana memang hutan, kawasan hutan. Ada lagi beberapa kubur yang terlindung, saya tak nampak sebab dah malam. Boleh tonton rakaman siang untuk lebih jelas. Bismillah. Boleh tahan juga. Sebenarnya dari tadi saya meremang, beli-remang cuma buat dirt je, buat tak tahu. Ok, jadi jom lah kita beransur. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Sampai ke di tengkuk meremang. Punya aura dia tu. Datang ke kubur di waktu malam hari memang berbeza dengan waktu siang. Tu je nampak muka saya sebab tak bawa lampu ulanzi untuk letak atas kamera. Okay. Jadi simple je rakaman, simple sangat. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton. Saya dah sampai ke motor.